Bertempat di kantor Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI di Kelapa Gading, Jakarta, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, beserta beberapa penerima piagam penghargaan MURI, sempat melakukan tur di kantor MURI terkait sejarah dan piagam MURI yang telah diserahkan ke berbagai pihak. Menurut Ketua Umum MURI Jaya Suprana, pemberian piagam penghargaan MURI kepada Bambang Susantono karena pria kelahiran 1963 dan pernah menjabat Wakil Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2010-2014 ini terpilih dan diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pertama. Dan ke dunia Indonesia menganugerahkan piagam penghargaan atas rekor Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama. Juga keberatan kepada Insinyur Bambang Susantono, PhD. Dan terima kasih kepada Ibu. Ibu silakan foto dulu. Kita itu tahun depan kita nggak hanya melihat ada istana, ada kantor-kantor kementerian koordinator, ada kantor-kantor TNI Polri dan sebagainya, tapi juga ada sudah ada rumah sakitnya, sudah ada Jakarta International School, sudah ada namanya kok Jakarta. Oh iya, nanti diganti. Diganti. Nusantara International School. Kemudian ada mallnya, ada yang di sana yang jualan kafe-kafenya, ada yang jualan kecewele, ada yang jualan udang, ada yang jamu, dan segala macam. Jadi kita ingin membuat satu ekosistem ibu kota sekalian, di mana kota itu memang kota yang dalam tanda petik punya roh, punya semua. Nah, itu yang akan ditujukan Bapak, dan hari ini saya memaknai apa yang diberikan kepada saya suatu pemicu buat kami semua, pemaju dan pemicu buat kami semua, karena sebetulnya akan banyak lagi yang kita bisa datangkan sebagai kota pertama ya. Kota pertama yang akan berlokasi di tengah-tengah hutan. Iya. Ini lebih dahsyat lagi. Karena 65% dari luasnya kota ini akan jadi hutan tropis. Dipertahankan kembali. Selain Bambang Susantono, MURI juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang telah memecahkan rekor. Salah satunya diberikan kepada Presiden VFC Asia Pacific Region, Rusmin Lawin, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia Pusat. Rusmin mendapat piagam MURI sebagai individu yang memecahkan rekor berkunjung ke negara terbanyak, yaitu 32 negara pada masa PSBB saat pandemi COVID-19 dalam rangka mencari investor IKN.